Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Ibu Haura. Di video kali ini saya mau bikin dessert cup lagi. Bahannya dari kacang merah. Ini buatnya simple, rasanya enak dan bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Di sini yang pertama siapkan 250 gram kacang merah yang sudah dicuci bersih. Masukkan ke dalam air mendidih ya. Lalu tambahkan pandan. Tutup panci, masak selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, matikan kompor, lalu tutup lubang panci dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit, masak kembali kurang lebih selama 7 menit. Setelah 7 menit, hasilnya seperti ini ya. Kacang merahnya sudah lunak. Cara ini banyak dipakai ya untuk merebus kacang hijau, daging, dan kacang-kacangan yang keras seperti ini. Selanjutnya, kita lanjut masak buburnya ya. Tambahkan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan atau bisa sesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan 2-3 sendok makan maizena. Ini kita masak terus ya sampai mulai mengental dan airnya susut seperti ini. Kalau sudah seperti ini, matikan kompornya lalu kita angkat. Lalu untuk toppingnya di sini saya pakai jeli coklat ya. Masukkan 15 gram atau 1 saset Nutri rasa coklat. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Masak jeli hingga mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompor lalu kita angkat. Siapkan wadah besar, tuang jeli ke dalam wadah. Lalu tunggu hingga mengeras. Boleh dimasukkan kulkas ya. Lalu kita potong dadu atau bisa dipotong sesuai dengan selera. Hasil potongannya seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya buat sagu mutiaranya ya. Saya gunakan 100 gram sagu mutiara, lalu ditambah 2 helai daun pandan dan 2 sendok makan gula pasir. Ini direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menit. Lalu setelah 5 menit, matikan kompor dan tutup pancinya. Ini kita diamkan ya selama 30 menit. Lalu setelah 30 menit, kita masak kembali ya selama 7 menit. Ini hasil setelah disaring ya, lalu disiram dengan air dingin agar tidak saling menempel. Setelah disiram, kita saring kembali ya. Selanjutnya, siapkan wadah besar, lalu tuangkan jeli coklat yang sudah dipotong tadi. Tambahkan 350 gram nata de coco tanpa air. Masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Lalu tambahkan sekitar setengah kaleng kental manis atau sekitar 185 gram. Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan ya kental manisnya. Lalu tuang satu kaleng susu evaporasi. Di sini saya pakai susu evaporasi merek FNN ya. Untuk susu evaporasinya, bila tidak ada boleh diganti ya, dengan 400 ml susu UHT ditambah 4 sendok makan creamer atau susu bubuk. Selanjutnya ini kita aduk ya hingga rata. Setelah rata kita sisihkan dulu ya. Lalu siapkan wadah atau cup. Di sini saya gunakan cup ukuran 300 ml. Tuangkan bubur kacang merahnya terlebih dahulu ya ke dalam cup.
Selanjutnya, kita tuangkan kuah susu tadi yang sudah kita buat. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 10 cup ukuran 300 ml ya. Selanjutnya kita tutup rapat ya. Simpan dalam kulkas, tahan kurang lebih 3-4 hari. Ini rasanya enak banget loh, ada rasa manisnya dan ada rasa creaminya. Ini kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas, kuahnya bisa lebih kental ya daripada ini. Untuk yang mau stikernya bisa di-download di link yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.